Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Anak Jampang Zaman Ori. Nomor 9 dan Denny Yati. Itulah 6 pemain yang diturunkan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kedua tim pendukung game Tunggara. Pendukung game Tunggara. Pendukung RS Studio Mara. Berimbang, kita akan saksikan tentunya dengan keragaman variasi yang disponsori oleh kedua setar tentunya, baik dari RS Junior maupun Kenson, yaitu saudara Aji akan beradu lawan dengan nomor 9 center senior Dera. 0-0 bola dihadapi oleh RS Junior lewat saudara Dera, konsentrasi penuh 8 set ke belakang, ada kesempatan kembali 1-2. Oh, masih bisa mencoba jangkau, sayang kurang sempurna, pecah 1-0 buat tim Gamebun. Masih boleh dihadapi oleh pemain andalannya sang center nomor 3 yaitu saudara Haji ini. 8 sub sudah Haji ke belakang, ada Libero 1-2. Oh, ditolong dengan erat oleh saudara Bayu. Poin kembali bertambah 2-0, memimpin belaka atau leading Gamebun atas RS Junior. Masih boleh dihadapi oleh Haji sang center, sudah lakukan, ada Libero kembali ke sebuah serangan. Racing saja, ada libero 4. Sayang pengembalian bola yang kurang sempurna dari seorang libero ini. Pindah bola, 1-2, masih tertinggal 1 angka. Bola dihadapi oleh pemain nomor 6, itu saudara Wendy Cagur ini, ancam-ancam melakukan set. Jam set melakukan Wendy. Oh, masih bisa receive, 1-2, 1-2. Oh, sebuah rancangan sana sih, umpanan kembali ke belakang. Oh, ada monster block di sana, luar biasa. Berpindah bola kembali tanya 3-1. Masih Payu, salah satu open spike-nya dari tim Gamebun ini, ancang-ancang melakukan. Sudah lakukan, ada libero bagus sekali, 1-2, 1-2. Firman, masih bisa di block, kembali dari Yopi, 1-2, 1-2. Ada dari Yopi, lagi-lagi ditolong dengan erat, dengan manja oleh pemain nomor 6 yaitu saudara Alam. 4-1, 4-1, masih boleh dihadapi oleh Bayu, salah satu open spike-nya. Jump, dilakukan, oh, sayang gagal, jump yang dilakukan oleh saudara Bayu. Minta buat kembali 2-4, setengahnya masih tertinggal. Bola dihadapi oleh pemain nomor 4 saudara IQ ini, konsentrasi penuh IQ. Sudah lakukan ke belakang, ada libero 1-2, Aji ke belakang. Oh, masih bisa dibuat, coba serangan berbalik kembali, ada Firman. Lasing saja, kesempatan serangan kembali, ada Aji, back, attack, masih bisa. Kepanan kembali, Danny Ambe, oh, dinyatakan di luar. Poin kembali bertambah menjadi 5-2. Masih boleh dihadapi pemain nomor 6 yaitu saudara Alam. Konsentrasi penuh Alam. Apakah berhasil melakukan shooting? Sudah lakukan. Ada libero bagus sekali. 1-2, 1-2 ke belakang. Denny Yopi. Caca. Codos. 3-5. Nampak belum panas tadi Denny Yopi. Apakah sekarang mampu John ND sudah panas stadium? Denny Yopi sudah lakukan. Posisi. Mutasi. Bagi-bagi bonus. 4-5. Masih defisit 1 angka. Masih boleh dihadapi oleh si anak terbang Denny Yopi. Sudah melakukan, oh, sayang terlalu melebar. Pindah bola kembali 6-4. 2 angka memimpin. Masih lewat pemain eksentrik nomor 7 yaitu saudara Giant Kawan ini. Konsentrasi Giant Kawan. Sudah lakukan ke belakang. Oh, lagi-lagi berbalas pantun. Kegagalan servis dibalas dengan kegagalan servis. 5-6. Masih defisit 1 angka. Masih lewat di dalam para kaum hawa. Firman takut kehilangan, sudah lakukan. Ah, saya takut melewatkan bola di atas dan performanya 7-5. 2 angka sekarang tertinggal. Masih bola dihadapi oleh pemain andalannya nomor 2. Nova sudah lakukan. Ada libero 1-2, 1-2. Tipuan saja, masih bisa. Oh, sayang melewati garis performanya.
Main nomor 6 yaitu saudara Wendy Cagur ini. Wali kembali bertambah menjadi 85. Masih nomor 2 sudah lakukan. Ada libero kembali 1-2. Benek. Dinyatakan bobol 2 blok langsung oleh Danny Yopi, si anak terbang yang sudah lama menghilang. 6-8. Masih doang untuk menyempatkan kedudukan. Boleh dihadapi oleh pemain nomor 8 ini. Konek. Sudah lakukan konek. Ada kesempatan serangan. 1-2 Aji. Bola cepat. Bola umpan LDR. Antar kota antar provinsi dilancarkan oleh Aji. Minta bola kembali ke 9-6. Ini akan tertinggal. RS Junior masih boleh dihadapi oleh sang middle blockernya. Sudah lakukan. Ada Firman. 1-2. Masih ada blok. Umpan. Dinyatakan kesalahan, menyatakan double point kembali hadir. 10-6 ada tim Otimda dan kedudukan 10-6. Yang kembali diinformasikan pertandingan besok akan dimulai dari jam 8.30 di mana akan mempertemukan sahabat Ciro akan berhadapan dengan Tenjo. Lanjut pertandingan kedua antara pemenang kali ini akan berhadapan dengan Lintang. Untuk itu jangan sampai lewatan yang punya acara besok di cancel dulu atau dijadwalkan ulang karena ada acara yang sangat menarik di Sukamana Stadium. Silakan segera melapat besok ya. Kembali lagi ke lapangan 10-6. Masih boleh dihadapi sambil dibongkannya. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan 1-2. Wik. Wow, kuat-kuat tetapi cukup baik IQ. Minta pulang kembali 7-10. Masih butuh 3 angka. Boleh dihadapi oleh sang center Dea. Main paling senior di tim ini, ancang-ancang pelan masuk Dera ini. Lapan set sudah ke belakang Dera. Ada serangan 1-2, quick bomb. Masih ada perbelanjaan, luar biasa. Maksimalkan tinggi badannya sang center saudara Aji. Melakukan cecaran manis, 11-7. Masih Aji, sang center. Dari Kempson ini ancang-ancang melakukan set. Sudah lapan ke belakang, ada libero. Baik, Aji sang center. Payo, luar biasa Bang Payo ini melakukan cecaran manis 12-7. Masih boleh dihadapi oleh Aji Bang Estu. Sudah lakukan Aji. Ada libero, mencoba Dera. Ada pressing saja, serangan kembali. Luar biasa. Buah pukulan lurus dari Wendy Cagur ini. 8-12. Belum dapat angka untuk penyembangan kedudukan. Masih boleh dihadapi oleh Wendy. Konsentrasi penuh Wendy. Sudah lakukan. Sayang terlalu melebar Wendy sehingga berpindah bola kembali tentunya. 13-8. Kembali main nomor 4 Bayu. Jamsun sudah lakukan, mencoba resip 1-2. Firman masih bisa, luar biasa. Satu spike cuek dari Firman kembali memindahkan bola. 9-13. Bola dihadapi sang middle blocker atau quicker saudara IQ. Main nomor 4, pemain muda berbakat dari RS Junior ini. Sudah lakukan ke belakang, ada libero, mencoba Bayu saat Aji. Dipeluk dengan erat oleh saudara Firman. Semakin merapat. 23 angka, 10-13. Masih boleh dihadapi oleh Ikyo. Konsentrasi penuh Ikyo. Sudah lakukan ke belakang, ada libero, kembali Aji. Bobok yang dilakukan buat spike dari pemain nomor 2 yaitu saudara Novel ini 14-10. Kembali nomor 6 Alam ada campur kasar. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan, mencoba dibantu, ada Firman mencoba dibantu oleh rekannya. Ada sayang seribu sayang, kesempatan bola menganggap tidak dimaksimalkan dengan baik oleh RS Junior. 15-10. Masih nomor 6 Alam sudah lakukan. Ada kesempatan serang kembali Danny Yopi. Belum ada obatnya si anak terbang ini Danny Yopi. 15-15. Masih nomor 7. Konsentrasi penuh. Apakah Ace ataukah mampu jalankan baik? Sudah lakukan. Coba resip. Umpankan Aji. Quick. Begitu cepat dan akurat bagai motor menghujam bumi. Bola quick yang menepi. 16-11. Masih boleh dihadapi oleh pemain nomor 7 yaitu saudara Jaya Kawat. Sudah lakukan. Ada udara mencoba jangkau. Umpankan ke belakang Danny Yopi. Dikuat saja. Masih ada perputaran bola kembali. 1-2. Dikuat saja. Ada kesempatan Firman.
Oh, terlalu deras. Sebuah spike dari Firman ini. Poin kembali bertambah. 12 lawan 11. Kembali Giant kawan. Ancang-ancang pelan-pelan. Diam, set. Udah lakukan. Oh, sayang terlalu lebar. Ayo nah YouTube lagi. Ah, ngantuk banget. 12-17. Masih boleh dihadapi oleh pemain andalannya itu Firman. Konsentrasi penuh Firman. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan. 1-2 bola cepat dibuat saja. Masih ada kesempatan. Oh, masih ada. Lebih lama di udara. Gravitasi pemintar tercinta. Wadidaw. Ada kesempatan. Ah, miskomunikasi rupa-rupanya antara Bang Dera dengan rekannya. Indah bola kembali 18-12. Kembali ke bapung 2. Satu open spike novel. Anjang-anjang melakukan jam. Sudah lakukan, looting saja, ada Firman menjangkau, Dera. Oh, masih bisa receive. Serangan kembali, ada passing saja. Oh, sayang terlalu melebar. Satu spike dari saudara Payo ini. Indah bola kembali, 13-18. Masih boleh dihadapi oleh pemain 68, sang quicker. Sudah lakukan, ada kesempatan serangan kembali. Bola-bola, sayang tidak mengenai tangan dari seorang middle blocker. 14-18. Perlahan non-mosti pengejaran yang dilakukan oleh RS Junior ini. Sudah lakukan. Ada kesempatan serangan. Mencoba dijangkau oleh kawan. Ada. Tanpa WSA. Membaik kembali. Begitu menukik. Ini. 15-18. Ada tim Optimita. Dalam ketertekanan. 15-18. Kembali lagi ke lapangan, apakah tim out yang diminta berhasil? 15-18, sudah lakukan. Ada kesempatan serangan, Aji umpan kepada siapa? Oh, Bayu! Satu spike lurus dari Bayu. Membelah blok yang dilakukan oleh tim RS Junior ini. Masih pemain andalan dari tim Gamezone, sudah lakukan. Ada libero di sana, 1-2. Sampai cuek dari Wendy Cagur. Luar biasa. 16-19. Itu tiga kali untuk penyembangan kedudukan. Masih chance terbang Dera. Konsentrasi. Sudah lakukan ke belakang. Ada kesempatan Aji menemukan bola cepat. Lagi-lagi tidak mengenai tangan rekannya. Tipis saja bagaikan poin gelang. 17-19. Masih belajar dari Bang Dera, pemain senior yang lama malang melintang di dunia perkacangan atau tarkam ini. Sudah lakukan ke belakang, mencoba dijangkau, kembali Aji. Oh, masih bisa. Oh, sayang tidak sempurna, jatuh bangun. Seorang libero menyelamatkan bola. Kembali harus melakukan poin buat tim Gamezone, 20-17. Sudah lakukan Aji, ada libero, kembali Bang Dera, satu. Wik, masih bisa. 1-2 ke belakang. Dinyatakan di luar. Kapten dipanggil oleh wasit. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Kurnia. Kembali lagi back to Sukamana Stadium. Sudah lakukan. Ada libero umpan kembali. Racing saja. Block out rupanya. Sebuah spike dari Wendy ini. 18-21. Masih butuh dua angka untuk menyamakan kedudukan. Bola dikuasai sebenarnya oleh saudara Wendy ini. Sudah lakukan. Coba receive umpan kembali. Bola cepat. Oh, luar biasa walaupun pelan tetapi penempatan cukup baik. Indah bola kembali 22-18. Kembali Payu, sang open spike dari tim Gamezone ini. Aca-aca melakukan servis. Sudah lakukan. Ada libero mencoba-cawal. Bandera kosong. Danny Yopi. Lagi-lagi Danny Yopi mampu menghasilkan atau menyumbangkan poin buat timnya. 19-22. Masih belajar hadapi oleh sang kapten Ikil.
Konsentrasi penuhi Kim sudah lakukan ke belakang. Ada kesempatan serangan. 1-2 bola lagi. Luar biasa sebuah tipuan menghasilkan poin buat Gamson memasuki angka krusial atau titik aman pertama bagi Gamson 23-19. Masih nomor 6. Konsentrasi penuh sudah lakukan. Ada kesempatan serangan. Bola cepat. Luar biasa bola quick dilancarkan oleh pemain nomor 8 Agis ini. 20-23. Masih ada perlawanan sengit dari kedua tim. 20-23, Denny Opus sudah lakukan ke belakang. Ada kesempatan serangan kembali, ada Libarang Batu. Ada nomor 2, pressing saja. Oh, sayang di luar, poin semakin merapat. Sari rapat. Butuh dua angka untuk menyamakan dan butuh dua angka untuk mengakhiri pertandingan bagi Gamson. Masih Denny Opus, nomor 47 ini. Oh, ada pergantian untuk membantu klub keluarganya. Bang Coki dimasukkan. Ini ya di ancang-ancang pengecer 21-23 sudah lakukan. Ada kesempatan serang kembali. Bahkan oh bagaimana semakin berapa tipis bagaikan kulit ari. 22-23 ada tip out diminta dan lakukan 22-23. Ya, kembali kami menunjukkan bagi para penonton yang kelaparan maupun pecinta bakso, silakan menuju ke kantor Sinar Bahari atau outlet Sinar Bahari di mana ada promosi yang sangat menarik. Setiap pembelian yang berapa itu akan mendapatkan satu kupon undian. Di mana kupon undian tersebut akan diundi pada tanggal 25 saat puncak acara. Butuh apa? Untuk memperebutkan hadiah yang sangat fantastis, bombastis dan ugal-ugalan. Ada motor Honda juga, Suzuki, handphone dan lain-lain. Untuk itu silakan segera merapat ke outlet Sinar Bahari. Dan bukan 24 lawan 22 masih ada hadangan kan? Dari tim RS Senior 24-22 masih jayan kawan. Konsentrasi penuh jayan kawan. Udah bukan? Terakhir 25-22. Kita lanjut di set kedua. Tentunya dengan racikan kedua pelatih.